seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Nameless, kembali lagi di channel Fikriano. Hari ini kita bakal mencoba nge-review Gabriel Jesus, yaitu player yang kita dapat dari exchange, ya kan, dari pertukaran, dan akhirnya kita mendapatkan walkout pertama kita di event TOTY tahun 2023. Sekarang kita masuk ke reviewnya, itu kita ketemu lawan yang peringkatnya 1.027 dan kita 1.053 atau berapa tadi, saya lupa. Dan kita coba di bermain di head to head, teman-teman, dan kita coba dia duetin sama partnernya yaitu Richarlison di timnas Brazil, teman-teman. Ya, Jesus kemarin nggak masuk timnas gini, nggak terpanggil kalau nggak salah, panggil atau nggak ya, saya lupa dah. Oke, sekarang kita masuk ke matchnya kita, teman-teman, ya. Kita masuk ke matchnya, kita ketemu lawan formasi tadi 4-3-3 dan dia hampir full juga team of the year-nya, dan saya juga masih belum sih, teman-teman, ya, masih belum kita punya si Jesus. Oke, ya ampun, Jesus kita hampir aja, teman-teman, ya, Jesus kita, ya ampun. Oke, Lionel Messi pembukaan kita, langsung shot, nice. Astaga, di heading dong, di heading, ya ampun, nih Stones, yo, bisa ya ampun, Stones, gila Stones, guys. Stones, loh, seorang center back kita yang sering orang bilang back jelek, bang, back jelek. Stones, si batu, bang, ngapain pakai si batu nih, buat contohnya, guys, ya, si batu habis mencetak gol. Ya ampun, ya ampun. Oke, kita coba lagi untuk nge-review si Gabriel Jesus, bukan si batu, ya guys, ya, bukan si batu. Kita lanjut aja, kita tahan, mau kemana kamu, nah kita tahan. Ya ampun, masih lewat dong Messinya, nah, masih ada si batu, guys, si batu. Apakah si batu jadi match of the match? Ya ampun, oke, tenang, ya ampun, ditabrak dong. Oh, gue pakai gamepad, ya guys, ya, oke, pakai gamepad. Mungkin pada channel Fikri Alu, mungkin rata-rata udah pada tahu, mungkin yang bagi yang baru-baru mungkin pada ngeliat juga. Oke, kita coba lagi Gabriel Jesus belakang. Oke, astaga, gua mau kitak-kitak lagi, dikit lagi tadi, teman-teman, ya. Oke, kita coba lagi Messi, bawa-bawa, kita coba oper lagi di muka ruang ini. Oke, siapa ini nih? Si Hakimi, oke, nice, Richarlison, buka, Gabriel Jesus, mantep. Kita pakai lencen dikit dong, Gabriel Jesus, mantap, di menit 27 dengan goyangan kaki ke atas menari-nari, ya, teman-teman, selebrasi, mantap. Oke, Gabriel Jesus over 100 berapa tadi, 104 ya, over 104, dan gue belum naikin. Oh iya, gue belum liatin nih. Nanti kalau gue ingat, gue liatin, teman-teman, untuk startnya Gabriel Jesus. Ya ampun, ngeri banget, coy, ngeri banget. Over TOTY, TOTY, lu bayangin over 104 ketemu, lu bandingin sama TOTT, teman-teman, lebih ngeri dia lo. TOTY, teman-teman, ya ampun, kena crossing kita, teman-teman, ya, karena crossing kita, ya ampun. Oke, kita coba lagi si Gabriel Jesus kita, dia, ya, teman-teman, attack-nya tinggi, diff-nya juga tinggi juga, teman-teman, ya, ini mengingatkan saya sama Harry Kane, teman-teman. Oke, Messi mencari teman. Oke, kita coba buka ruang. Oke, Richarlison minta, kita kasih lagi Gabriel Jesus, nice, Gabriel Jesus lagi, teman-teman, di menit 42, teman-teman, ya ampun. Gak ada lawan sih, gak ada lawan. Gabriel Jesus pencarian ruangnya, posisinya, walaupun kita tahu, ya, teman-teman, ya, attack-nya tinggi, diff-nya juga tinggi, tapi mantap banget, ya ampun, ya. Oke, kita coba lagi, tutup, berkam. Oke, buka, tenang, dia pasti kesini. Eder Militao juga GG, teman-teman, jangan salah, cuy, jangan salah tuh, Eder Militao lawan kita tadi tuh ngeri juga tuh. Oke, jangan dikejar, nice. Oke, Messi, oke, berkam. Oke, nice. Buka ruang, Veron, nice, Mbappe, itu buka ruang tuh sendiri, astaga. Waktunya habis, guys. Oke, kita coba buka lagi, teman-teman, di babak kedua. Kita coba, oke, kita taman, siapa tadi, Leader FC, ya, siapa sih namanya tadi, gue lupa. Oke, si FC aja, gue gak panggil Reed aja, ya. Oke, Reed, coba Reed,
Oke, Gabriel Jesus, oke, si Messi sendiri, Messi lagi, kita coba otak-atik lagi, buka Jesus, nice, Jesus, Richarlison, ya ampun, oke, kita coba tahan, Mbappe, coba tenang, oke, Cole, jangan direbut dulu, Col, oke, Col, tahan dulu, Col, yo, bayang dulu, Col, oke, nice, bingung kan dia, Col, oke, Gvardiol, tenang, ke belakang, ke Stone, Mbappe, coba Dennis Bergkamp, ya ampun, langsung dicegal dong si Gabriel Jesus. Kita apa dia tahu, kita lagi review Jesus, guys, apa dia tahu, teman-teman, oke, kita coba lagi, oke, Gabriel Jesus, tenang aja, 1-2, langsung aja ke Mbappe. Oke, kita, aduh, ya ampun Mbappe, gua ngopernya ke situ. Oke, Gabriel Jesus buka ruang, oke, ditabrak aja Gabriel Jesus, gua dia buka ruang Richarlison. Gabriel Jesus buka ruang, mantap, langsung tadi Bergkamp kan ya, Bergkamp langsung 1-2 lagi ke, iya benar-benar Bergkamp lagi langsung motor pas ke Richarlison kita, teman-teman ya. Oke, kita tahan teman-teman di menit 72, sementara kita unggul 4-1 teman-teman. Oke, kita coba bola dari lawan kita membawa si Mbappe-nya dibawa ke belakang, kita tenang aja si Milito, kita udah masuk menggantikan Gabriel Jesus kita. Gua lupa ngeklik X-nya tadi guys, tapi nggak apa-apa. Oke, tenang aja, Stone gua udah naik jir, jadi back gua udah belakang rapet, jadinya si Veron untungnya udah turun nutupin ruang si Stone, teman-teman ya. Oke, biasanya ntar ketutup ujungnya si Hakimi, teman-teman, itu doang sih sayangnya. Oke, kita tutup aja. Milito udah sliding, udah tidur di lapangan, tetap aja si Mbappe masih bisa mencetak gol. No, Milito gua, nah, udah tidur, udah berselonjoran di bawah, masih aja, teman-teman. Oke, lawan kita mencetak gol, jadi 4-2, teman-teman. Oke, kita tetap tanam Milito, guys. Astaga, gamepad gua ngapain sih? Oke, lanjut, gamepad gua malah delay anjir tadi. Makanya beri doang sih itu tadi gua Milito gua. Oke, kita tenang anjir. Pada do gua ran coy. Oke, tenang. Oke, Hakimi. Oke, Gvardiol, nice, ketipu Gvardiol gua anjir. Oke, tenang Veron, dia bakal malah nge-spam lane chance lawan kita. Nah, oke. Gol cuy, gol, ya ampun, 4-3 cuy, 4-3, ngeri. Oke, teman-teman ya, kita dicetak gol, ada Siston, ada Gabriel Jesus, brace langsung teman-teman ya, brace Gabriel Jesus dan put. Oke lah teman-teman ya, untuk review kita hari ini, dan kita juga Richarlison yang tadi golin yang keempat, dan lawan kita juga cetak 3 gol. Oke, ini match memang ngeri banget sih, mantap banget. Dan peringkat kita seharusnya kita naik rank sih Euro FIFA 153. Oke, teman-teman, sekian untuk hari ini, sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua, sampai jumpa di next konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.